Saya kiranya berdakwah sebahagian saja. Kalau dah mengajak orang semayang, cukup. Pergi haji cukup. Itu cara dakwah Bani Israel. Yang dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala menyebut Bani Israel, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian. Mereka menerima kebinasaan hidup di dunia dan di akhirat dicampurkan ke dalam azab neraka. Bani Israel percaya kepada Nabi Musa AS, percaya kepada Allah, tetapi apabila pembesar-pembesar mereka mengerjakan maksiat, mengerjakan zina, lalu mereka meminda hukum hudud yang diwajibkan kepada hukum rekaan manusia, maka Allah Ta'ala melaknat dan mengutuk mereka. Dan barang siapa yang beriman dengan sebahagian kitab dan tidak percaya dan tidak beramal dengan sebahagian yang lain adalah mengikut langkah-langkah syaitan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata kepada kamu. Berdakwah mestilah ilal khair, kepada semua kebaikan yang ada di dalam agama Islam.